Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah mengatakan inovasi adalah kunci dan solusi dari berbagai permasalahan pembangunan, baik dari aspek pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan. Sebab itu, kemampuan menciptakan pembaharuan menjadi keharusan di era terkini. Hal itu disampaikan Sekda Aceh saat membuka sekaligus meluncing Anugerah Inovasi Aceh tahun 2022 di Anjung Monmata pada Kamis 17 November. Karena itu, selaku penyelenggara pemerintahan, pemerintah Aceh harus dapat menginternalisasikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahun dengan mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas perbaikan kualitas pelayanan, sehingga tidak ada konflik kepentingan yang berorientasi pada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka dan memenuhi nilai-nilai kepatutan, serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Apalagi saat ini Aceh masih dihadapkan pada permasalahan tinggi persentase penduduk miskin dan prevalensi stunting, di mana kemiskinan dan stunting merupakan permasalahan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Bustami menambahkan, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi yang baik. Semua aspek itu berkorelasi terhadap penurunan angka prevalensi stunting di Aceh. Mengingat stunting merupakan permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Kedua permasalahan itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah Aceh yang harus diatasi dengan baik agar generasi masa depan Aceh bisa menjadi generasi unggul, berdaya saing, dan berkualitas. Sebab itu ia meminta setiap instansi dan lembaga di Aceh agar memiliki komitmen bersama dalam menghasilkan minimal 2 inovasi setiap tahunnya demi mendukung kemajuan pembangunan Aceh.